sendiri tahu Amel dari kecil. Sering syuting di SD-nya Amel semuanya. Karena mah SMA ya, Mel? Kan kuliah. Gila ya, lama banget ya. Lama banget ya, Bu. Iya, Amel kan pinter juga belajar dari Kak Uben. Amin. Karena saking seringnya sama Kak Uben. Iya kan sering banget bawain acara sama aku juga. Iya, bener. Dulu sempet kemana, Kak? Kesana ya. Hei, mau ngapain? Biarin dia mau bawa bangku buat duduk. Bangku. Oke, nah ini kalau bentar ini ya. Nah kalau orang niatnya baik buat duduk ya kita alhamdulillah ya Wen. Iya, makasih ada niat baik. Oke, ini kalau jadi masih ada satu nih, sini. Alhamdulillah, Wendy tahu banget. Lu situ, iya. Pernah tua tuh. Siap. Yuk buat kaki lu. Sama aja. Takutnya pegel gitu, takutnya pegel. Iya gak boleh deket-deket. Oke, jarak. Sepatunya mau disemir, Bu. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke. Walak, bintang tamu. Aku punya foto. Walak. Bisa-bisa. Kenapa jadi main begituan sih? Ini ketewong lumlum loh. Lumlum loh, berarti lucu. Iya. Jadi gitu mama. Aku punya foto kebersamaan mereka. Coba kita lihat foto-fotonya ya. Oh. Ini berarti baru-baru ini ya Mel? Dua dong. Apa Kak? Ini baru-baru ini ya? Baru banget kemarin. Ini udah. Amel lebih ngerasa mirip papa apa mama? Bapak banget, muka aku tuh bapak banget, tapi selalu samanya sama ibu ya, kembarannya sama karena ibu. Karena mungkin kan jarang pergi sama papa juga, banyak. Foto-foto juga jarang. Iya, soalnya kalau sama ibu bisa kayak Mel pakai dress, ibu pakai dress, kalau sama bapak kan ya, kalau bapak pakai dress kan lucu. Iya kan ya? Enggak bisa dong, iya kan? Ibu pakai dress, kenapa sih? Ayu senang. Ya Ayu senang, karena dia berbayang kalau itu saya pasti ya kan? Gue tahu otak lu deh. Aku gak ikut-ikut ya. Beda makanya dia mah gak asik. Kalau gue mah asik. Bini gue pakai daster, gue pakai daster. Asik. Karena satu ukuran kan. Karena satu ukuran. Talia balet ya. Iya Talia balet, gue balet. Sama. Cuman bedanya di kebaya karena pinggang gue lebih gede aja. Oke, nah kalau mama ini termasuk yang protektif gak sih Kak Amel? Karena mama sebagai manajer Amel juga kan? Bener, ibu tuh dari dulu manajer terus juga kalau kata ibu asisten driver kadang. Jadi kalau lagi apa tanda tangan manajer, tapi kalau lagi nyetir driver gitulah pokoknya semuanya buat anak sih sebenarnya. Bu, tapi kenapa nggak lebih percaya ke orang lain untuk memanajeri Amel? Amanah sih sebenarnya, amanah dari bapak. Jadi kalau bapaknya Amel bilang ya udah ibu. Jadi memang ibu disuruh demenin Amel gitu. Kadang-kadang mestinya apa acara kantor sama Om juga sama disuruh Om nemenin Amel. Jadi memang ya anak itu amanah sih, jadi dijaga semampunya. Ya. Jadi kecuali kalau Amel nggak ada acara baru ibu pergi sama bapak gitu. Ya. Atau ada yang bisa saya percaya dan titipkan. Oh, tapi sih percaya itu sama Tuhan ya, sama Allah, anak milik Allah nanti. Cuman kita perantaranya aja. Oke. Okay. Nah menurut Amel ibu itu termasuk yang cerewet apa enggak sih? Cerewet banget. Kan anak nggak jatuh, buah nggak jatuh. Ya benar itulah. Dari jauh. Ya, dari buah jauh.